Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan pertanyaan, ini loh jawabannya. Berbuka puasa itu sesuatu yang indah. Lissaimi farhatan. Bagi yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Yang pertama adalah hina yuftir, di saat mereka berpuasa, itu berbuka puasa. Orang yang berbuka puasa itu kegembiraannya waktu buka puasa itu. Nah, pertanyaan kemudian, bagaimana dengan menunda? Ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakiru bil iftar wasakhiru bis sahur. Segerakan kamu berbuka puasa dan akhirkan untuk makan sahur. Jadi jawabannya adalah berbuka puasa itu wajib hukumnya. Mensegerakan berbuka puasa itu sunnah. Tidak berbuka puasa itu haram. Nah, bagaimana dengan menunda? Kalau menunda itu tidak sengaja, itu dimaafkan. Misalnya macet, atau pada waktu bersamaan kita belum ada ini, belum ada persiapan berbuka puasa. Hal yang begini tidak masalah. Kecuali disengaja untuk menunda-nunda. Ah, gua mau tahu sekuat apa berpuasa. Nah, itu bisa makruh. Karena itu, sahabat salam yang dimuliakan Allah, ambil keberkahan ketika berbuka puasa. Ingat, ketika berbuka puasa kita dianjurkan berdoa. Misalnya doa yang selalu dibaca, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, aku berpuasa, aku berbuka karena mengharapkan rahmat-Mu. Dan ingat, doa yang diijabah juga salah satu di antaranya ketika mau berbuka puasa. Karena itu jangan menunda-nunda berbuka puasa, segerakan karena itulah sunnah. Dan jangan kita mencoba untuk menunda-nundanya karena nanti berkaitan dengan kesehatan. Bisa sesuatu yang menyangkut kesehatan bisa membahayakan diri kita. Karena itulah, maka saran saya, segerakan berbuka puasa. Dan berbuka puasa yang terbaik adalah kurma, itu yang terbaik. Sahabat salam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.